Aswar Anas bersilaturahmi dengan Budi Sulistiono di halaman belakang Pendopo Widyagraha Pemkab Ngawi. Hadir dalam ramah tamah tersebut diantaranya Dwi Rianto Catbiko, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Ngawi, dan Joko Suyono, Ketua DPC PDI Kabupaten Magetan, serta puluhan kadernya. Pertemuan ini merupakan rangkaian perjalanan Abdullah Aswar Anas ke wilayah Mataraman. Setelah ditetapkan PDI Perjuangan berduet dengan Gus Ipul untuk memenangi Pilkada Jatim tahun 2018. Sebagai bakal calon wakil gubernur Jawa Timur, Bupati Banyuwangi mengaku terkejut dengan sambutan Budi Sulistiono. Dalam pertemuan ini, Budi Sulistiono mengundang 19 pengurus PAC PDIP se-Kabupaten Ngawi. Nah, bagi saya ini Mas Kanang ini senior, punya banyak pengalaman dan yang dituakan di kawasan ini, maka saya menjadi penting untuk bersilaturahmi dengan Mas Kanang dan seluruh jajaran PDIP di Ngawi. Yang kedua, saya dalam tahap meminta masukan dan saran-saran sendiri sebelum saya jalan. Saya malah tadinya bayangan saya hanya ketemu dengan ketua, sekretaris, dan Mas Kanang. Nah, ternyata Mas Kanang ini luar biasa, tiba-tiba mengumpulkan PAC, dan ini surprise buat saya. Dan saya terima kasih kepada Pak Kanang sebagai bupati senior maupun sebagai tokoh PDI Perjuangan di kawasan Mataram. Meskipun sempat bersaing saat seleksi internal di PDI Perjuangan untuk menentukan calon wakil gubernur Jawa Timur, Budi Sulistiono lapang dada menerima kekalahan. Sebagai kader partai Banteng Moncong Putih, Budi Sulistiono mengaku akan memberikan dukungan penuh duet Gus Ipul dan Aswar Anas memenangi Pilkada Jawa Timur. Jadi setelah rekomendasi, ini langkah yang baik bagi Pak Anas. Telah mendapatkan kepercayaan dari Bu Mega, dari partai, bahwa Pak Anas harus mendampingi Gus Ipul, maka ini langkah bagus silaturahmi kepada seluruh struktural di seluruh wilayah Jawa Timur ya. Dan itu beliau menyempatkan pertama kali silaturahmi ini ke wilayah Mataraman ya, wilayah Mataraman tentu saja Ngawi dan lain sebagainya. Jadi jangan diartikan ada rivalitas, ya. Kita sudah sepakat kemarin sebelum kita menerima rekomendasi itu, sudah sepakat bahwa apapun keputusan partai itulah yang terbaik untuk partai dan bangsa. Diperkirakan memiliki sekitar 500 ribu pemilih dan merupakan salah satu kandang partai Banteng Moncong Putih Kabupaten Ngawi. Untuk menambah perolehan suara, duet Gus Ipul dan Aswar Anas saat digelarnya Pilkada Jawa Timur tahun depan. Prediksi target perolehan suara duet Gus Ipul dan Aswar Anas nanti dari Ngawi diperkirakan lebih 300 ribu suara. Dari Kabupaten Ngawi, Devi Tirfa melaporkan. Revolusi Multimedia.